lagi bersama saya Fajar di channel saya Fajar Suwantono. Nah pemirsa, kali ini saya mau mengunboxing barang yang baru saja dibeli. Ini dari Tokopedia. Nah, apa ini? Ya, ini adalah tenda dengan merek Kotek. Dibeli dari toko Divana Store. Saya beli di toko Divana Store. Ini dia. Ya, dengan harga sini tertera Rp395.000. Nah, ini ditambah ongkos kirim seberat 3 kilo. Jadi harga total Rp422.000 kalau nggak salah ya. Nah, itu dia harganya. Ya. Dan ini barangnya recommended sekali, pemirsa. Bagus. Nah, tidak ada cacat dan semua berfungsi dengan baik. Nah, seperti apa barangnya? Oke, kita buka saja. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Like and share-nya jangan lupa dan klik tombol loncengnya. Oke, kita buka sekarang seperti apa tendanya. Ya. Nah, sebelumnya pemirsa, tenda ini sudah pernah saya pakai, tapi waktu itu pinjamnya dari teman dan saya rasa bagus sehingga saya ingin membeli sendiri. Nah, seperti apa barangnya? Ya. Ya. Kotrek, Kotrek Adventure. Ini dengan tipe CACA 0003. Untuk kapasitas 3-4 orang. Ini ukurannya 210 x 180 x 130 cm, panjang 210, lebar 180, tinggi 130. Ya, seperti apa dalamnya? Buka. Punya yang masih lama yang boleh pinjam teman. Nah, saya ambil. Biru.
bagus sekali ya. Recommended banget ini ya. Ini ada untuk ini cantelan untuk penutup atasnya. Nah, ini pintunya ya, modelnya double layer untuk melindung dari nyamuk dan untuk lubang udara, jadi kita tidak usah masuknya terlalu lama. Ini bisa dibuka. Nah, pemirsa, ini saja your review ya, atau unboxing tenda Kotrek yang harus dibeli. Semoga bermanfaat ya, untuk dijadikan contoh atau sampel bagi kalian-kalian yang mau beli tenda, tentunya di toko ini ya, di Vana Store. Barangnya recommended ya, tidak ada yang cacat. Barangnya tidak ada yang cacat dan semuanya bagus ya. Nah, tinggal bagaimana cara memasangnya. Nah, nanti tunggu saya di video selanjutnya untuk tutorial bagaimana cara memasang tenda dengan merek Kotrek. Ya pemirsa, sampai di sini dulu videonya, sampai ketemu lagi di video berikutnya yang tentunya lebih asik dan menarik. Tetap di channel saya, Fajar Suwandono. Sampai jumpa lagi, jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Dadah. Sudah jadi. Semoga bermanfaat.